Hai semuanya, selamat datang di Ima Van Dam Channel. So, kembali bersama aku lagi, Ima Van Dam, dengan tema berkebun. Late at night, I think of you, your vision floods my mind. There isn't much I wouldn't do to be sure you're mine, no matter what you choose. Seperti biasa, hari ini aku juga ribet, rempong, ngurusin kebun, oke? Nah, kalian pasti ngeliatin tuh kok Mbak Ima rempong sekali ngurusin bunga-bunga terus. Jadi ya bener ya, aku lagi ini bongkar-bongkar lagi. Karena bunga itu kalau kalian ingin selalu cantik, memang kita harus rajin ya yang seperti ini. Nah, ini harus dibuang gitu. Dan ini sering terjadi kalau udah lama ya begitu tuh, lihat banyak tuh yang udah kering. Ini juga udah jelek, aku petik taruh di tempat sampah, nanti buang di belakang buat kompos. Jadi aku bongkar lagi yang merah-merah, yang geranium jenis ini sama yang pink. Kemudian yang ini juga ya teman-teman, kalian bisa lihat ini tumbuh baru tuh ya. Ini baru. Jadi ini yang udah lama dipotong. Nih. Kayak gini ya dipotong. Nah, nanti dia tumbuh lagi, berbunga lagi kayak gitu. Jadi ya berkebun tuh memang selalu ada aja pekerjaannya. Gak pernah pengangguran. Ini udah jelek. Potong, ya kan? Udah jelek, potong. Pokoknya nanti keluar bunga lagi kayak gitu teman-teman, memang harus rajin. Nah, jadi yang merah sama yang warna merah muda aku taruh sana. Kemudian ini yang jenis ini aku mau taruh sebelah sini. Gitu, sekalian bebersih, sekalian rubah juga ininya, penampilannya biar nggak bosenin. Oh iya. Tuh yang warna kuning aku taruh sana, bunga Euryob. Dan ini bunga mawarnya aku taruh sini. Tuh bunga mawarnya tuh selalu banyak bunga ya. Karena begitu teman-teman, kalau udah jelek dipotong, nanti berbunga baru. Oke, aku mau lanjut. Cahaya,
Bunga ini cantik sekali. Kalau dirawat, lebih cantik lagi. Kalau dicuekin, cantiknya sebentar. Kalau dirawat, selalu ngasih bunga yang baru dan selalu terlihat cantik. Nah, udah selesai teman-teman beberesnya. Walaupun kebunku kecil, tapi ternyata sekecil itu banyak banget pekerjaan yang harus dilakukan. Jadi sekarang udah kayak gini ya, ungu-ungu, merah sama pink, kuning sama merah. Ini cantik banget ya teman-teman. Oh iya, ini begonia aku yang lebat banget. Jadi yang jelek aku petik segede ini tuh. Lebat sekali ya kan? Oke, gitu deh kebun aku hari ini. Lexi sampai ketiduran dia nungguin. Lexi, you sleeping doggy? You tired? We go in ya? Yeah, we go in. We go in. You want to go in? Mama, and then we go cycling, okay? Nah, terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Salam dari Inggris dan sampai jumpa. It's time.